Terkadang begini ya, orang untuk mencari kebahagiaan itu dia banting tulang, luangkan waktu yang banyak, kemudian mengeluarkan uang yang banyak. Dengan meluangkan waktu yang banyak dan tenaga yang banyak yang diharapkan dia dapat bahagia, ternyata dia mengorbankan kesehatannya, sehingga hilang kebahagiaan untuk mencapai kebahagiaan. Orang untuk mencapai kebahagiaan kemudian menggunakan uangnya yang banyak, sehingga uangnya habis dan dia banyak utang. Mencapai kebahagiaan, membuang kebahagiaan. Dia tidak ada waktu kecuali untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebahagiaannya. Tapi dia akhirnya mengeluh, dia tidak punya waktu untuk bahagia karena dia terlalu sibuk untuk mencari uang untuk mendapatkan kebahagiaan. Mencari kebahagiaan dan membuang kebahagiaan. Jadi terkadang manusia ini aneh. Semoga kita menjadi orang-orang cerdas di dalam mencapai kebahagiaan. Dan hanya kepada Allah kita kembali.